Gunakan diagram Moody untuk menyelesaikan soal berikut ini. Koefisien gesekan pada pengaliran suatu jet cair melalui pipa busi galvanis atau galvanis iron berdiameter 7,5 cm adalah 0,025. Jadi ini adalah f atau koefisien gesekan pipa. Bilangan Reynolds pada pengaliran tersebut adalah diketahui pada soal diameternya adalah 7,5 cm. 7,5 cm ini kalau dirubah ke dalam meter maka dibagi 100 hasilnya adalah 0,075 meter atau kalau kita merubah ke dalam milimeter dikali 10 nanti dia menjadi 75 mm. Koefisien gesekan pipa atau F adalah 0,025. Nah, ini dikatakan galvanis iron atau pipa galvanis. Perhatikan diagram Moody berikut. Pipa galvanis atau galvanis iron epsilon-nya atau tinggi kekasarannya adalah 0,15. Epsilon pipa galvanis atau tinggi kekasaran pipa galvanis itu adalah 0,15 mm. Ditanya adalah berapa bilangan Reynolds atau Re. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini menghitung kekasaran relatif kekasaran relatif itu adalah epsilon per D. Epsilon pipa diketahui 0,15 mm. Diameter pipa karena ini mm kita gunakan yang mm. 75 mm. Ini kalau dihitung diperoleh hasil 0,002 tanpa satuan. Selanjutnya mencari bilangan Reynolds untuk mencari bilangan Reynolds kita menggunakan diagram Moody. Parameter yang dipakai untuk mencari bilangan Reynolds adalah kekasaran relatif dan koefisien gesekan pipa. Ingat kedua parameter ini. Perhatikan diagram Moody berikut. Pada diagram Moody ini ada f atau koefisien kekasaran pipa, ada kekasaran relatif atau epsilon per d dan ada bilangan Reynolds. Kita mencari bilangan Reynolds. Sedangkan kita sudah mengetahui ini kekasaran relatif dan f. Tadi kekasaran relatif kita memperoleh hasil 0,002 ini ya ini sudah ada garisnya ya seperti itu selanjutnya F pada soal diketahui sebesar 0,025 ini tarik ke arah kanan sampai menyentuh garis yang merah dimana garis yang merah adalah ini tadi kekasaran relatif oke setelah menyentuh garis kekasaran relatif tarik ke bawah ya seperti itu dari sini kita memperoleh nilai bilangan Reynolds 10 pangkat 5 sehingga dengan menginput F sama dengan 0,025 dan epsilon per D 0,002 pada diagram Moody tadi kita memperoleh RE nya sebesar 10 pangkat 5 atau sama dengan 100 ribu sekian penyelesaian soal ini